Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Video pada kali ini, saya akan memberikan penerangan bagaimana membuat 4 jenis ikatan serta menerangkan fungsi setiap ikatan tersebut. Saya akan menerangkan langkah demi langkah bagi setiap ikatan. Sila beri perhatian dan lihat dengan teliti bagi menghasilkan ikatan yang kemas. Ikatan yang akan dibuat adalah seperti berikut. Pertama, clue hip. Kedua, figure O8. Ketiga, bowline. Dan keempat, reef knot. Clue hip. Clue hip adalah dikenali juga sebagai ikatan simpo mano. Digunakan bagi ikatan permulaan atau penakhiran. Di dalam TADN, ikatan ini kebiasaan digunakan bagi mengikat tali pendus untuk sementara bagi memudahkan diubah kedudukan apabila diperlukan. Mengikat penghujung bolos line bagi mengelakkan keseluruhan tali masuk ke dalam laut semasa ia dibalik, dan pelbagai lagi kelebihan ikatan ini adalah mudah dibuat dan boleh dikendalikan oleh seseorang anggota sahaja. Boleh diubah suai tanpa membuka ikatan serta ia memegang suatu itu dengan kuat apabila ditarik. Kekurangan ikatan ini pula adalah ikatan ini mudah terlerai. Tidak berapa efektif bagi mengikat tiang petak atau segi empat kerana tidak memberi cengkaman yang mencukupi serta sukar untuk dileraikan apabila bebanan yang terlalu berat diberikan. Tata cara membuat ikatan ini adalah mengikut 5 langkah mudah ini. Pertama, letakkan tali di tiang atau palang yang hendak diikat seperti kedudukan ini. Kedua, tarik penghujung tali di belakang dan bawa ke hadapan dan bersilang dengan tali di hadapan. Ketiga, penghujung tali yang sama dibawa melalui bawah tali ini. Keempat, tarik kedua-dua penghujung tali dengan ketat. Kelima, kemaskan ikatan. Ikatan kini selesai dan sedia untuk digunakan. Kedua, figure of eight. Figure of eight atau dikenali juga sebagai ikatan simpo 8. Digunakan bagi mengelakkan penghujung tali daripada terlucut. Di dalam TADN, ikatan ini kebiasaan digunakan oleh pelayar semasa mengendalikan bot layar. Kelebihan ikatan ini adalah ianya sangat senang untuk dibuat dan mudah untuk dibuka. Kekurangan ikatan ini pula adalah ikatan ini hanya sesuai untuk kerja-kerja yang melibatkan bebanan yang rendah. Dan cara membuat ikatan ini adalah mengikut 4 langkah mudah ini. Pertama, ambil penghujung tali dan buat lingkaran seperti ini. Bawa penghujung tali daripada bawah standing part, kemudian bawakan pula ke atas. Kedua, bawakan penghujung tali melalui bulatan ini. Ketiga, kemudian tarik kedua-dua penghujung tali dengan ketat. Ketika ini, ikatan menunjukkan nombor 8. Keempat, kemaskan ikatan. Ikatan kini selesai dan sedia untuk digunakan. Ketiga, bowline. Bowline atau dikenali juga sebagai ikatan tindih kasih. Digunakan bagi membuat air sementara di penghujung tali. Di dalam TADM, ikatan ini kebiasaan digunakan bagi tali penyelamat untuk peranan awasan serta digunakan oleh pelayar semasa mengendalikan bot layar.
Kelebihan ikatan ini adalah ianya tidak akan menjerut atau ditarik. Ikatan ini juga sangat senang untuk dibuat serta mudah untuk dibuka. Kekurangan ikatan ini pula adalah ikatan ini tidak boleh diketatkan atau dilonggarkan. Ikatan ini tidak akan memberi cengkaman dan tidak sesuai bagi menarik sesuatu bebanan kerana dikhuatiri bebanan tersebut akan terlepas. Tata cara membuat ikatan ini adalah mengikut empat langkah mudah ini. Pertama, buat nombor 6 dengan penghujung tali berada di hadapan manakala standing part berada di belakang. Masukkan penghujung tali ke dalam bulatan daripada arah belakang. Kedua, pusingkan penghujung tali melalui arah belakang standing part. Seterusnya, masukkan semula penghujung tali ke dalam bulatan daripada arah atas. Ketiga, tahan kedua-dua bahagian ini, kemudian tarik standing part sehingga ketat. Keempat, kemaskan ikatan. Ikatan kini selesai dan sedia untuk digunakan. Yang terakhir, reef knot. Reef knot atau dikenali juga sebagai ikatan buku sila. Digunakan bagi menyambung dua tali yang sama saiz. Di dalam tiada ikatan ini kebiasaan digunakan bagi menyambung tali apabila tali yang lebih panjang diperlukan. Seperti bulusi tali balingan pelbagai lagi. Kelebihan ikatan ini adalah ianya nampak elegan. Sangat senang untuk dibuka serta mudah untuk dibuat. Kekurangan ikatan ini pula adalah ikatan ini hanya sesuai untuk kerja-kerja yang melibatkan bebanan yang rendah serta tidak sesuai bagi kegunaan yang berat. Tata cara membuat ikatan ini adalah mengikut empat langkah mudah. Pertama, buat an overhand knot. Silakan dua penghujung tali ini seperti ini. Kedua, buat an overhand knot kedua. Silakan dua penghujung tali ini seperti ini. Ketiga, tarik kedua-dua hujung tali. Video ini diharap dapat dijadikan panduan serta memberi idea yang kepada ahli kadet PKBN Laut dan menghasilkan video yang lebih kreatif bagi menyahut cabaran PKBN Laut peringkat kebangsaan tahun 2021. Semoga adik-adik semua berjaya merangkumi kejayaan sedia berkorban. Terima kasih menonton dan jangan lupa subscribe.